Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senang sekali hari ini saya Melia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan insyaallah kita akan membahas dan menjawab berbagai masalah sehari-hari terkait taskiatun nafs atau menjaga dan mengelola hati sekaligus jiwa. Nah seperti biasa saya tidak sendiri sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz Hilman Falugiya. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ah hari ini. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Pokoknya kita mendoakan supaya Ahilman ah selalu sehat, bisa sharing ilmu Amin. ya setiap hari ya. Amin. Ya di Gapai Kemuliaan, Masya Allah. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, baik berupa pesan teks, maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah langsung, Ahilman ah bahasan kita hari ini... Ya. Terkait dahsyatnya surat malam ini, Masya Allah ya, Kayaknya hampir pasti dari kita semua sudah tahu ya, paling yeah. tidak sudah mendengar bahwa salat malam itu bisa Bahasanya mengangkat kita Betul. ke derajat yang lebih tinggi. Betul. Nah, kalau kemudian kita memahami dari statement itu, Ahilman, bahwa salat malam ini bisa mengangkat derajat seseorang ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah juga bisa dikatakan salat malam itu juga menjadi sumber atau kunci kesuksesan seseorang? Tafadzul. Yeah. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'du Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat hmm. Dan jika ada yang sedang sakit Semoga Allah berikan kesembuhan dan kesehatan kembali Amin, Amin. Ya Rabbal Alamin Bicara tentang sholat malam Masya Allah Di antara ciri orang yang soleh itu dia adalah orang yang senantiasa menghidupkan malamnya dengan ketaatan kepada Allah. Salah satunya sholat tahajud, sholat di waktu malam. Sholat yang kita hadirkan setelah kita terlap dalam tidur yang panjang di malam hari, kemudian kita memulai setelah bangun dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat tahajud dan sholat tahajud atau sholat malam itu adalah sholat yang utama mm -hmm. ya setelah sholat fardu. Mm -hmm. Jadi kalau ada kualitas sholat sunnah yang paling mm -hmm. tinggi itu sholat tahajud, tahajud, sholat malam. Saking luar biasanya sholat tahajud di dalam Al-Qur'an di surat Al-Isra ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Auzubillahi wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda dan di waktu sebagian malam bangunlah fatahajjad bihi maka dirikanlah salat tahajud di dalamnya perhatikan saking luar biasanya sholat salat tahajud bahkan langsung Allah sebutkan dalam Quran fatahajjad maka dirikanlah salat tahajud sebagai tambahan untuk hidupmu apa pahalanya asa mahmuda niscaya Allah subhanahu wa taala akan menghantarkanmu akan membersamaimu akan mentakdirkanmu makam mahmuda ke sebuah tempat makam mahmuda yang terpuji jadi artinya yang menjanjikan kemuliaan bagi orang yang ahli tahajud itu, Allah hmm. yang mengabarkan ada kemuliaan, bahkan derajat yang tinggi bagi orang yang ahli tahajud itu, Allah. Nah, sekarang, kalau Allah yang sudah menyampaikan itu, apakah masih ada keraguan di hati kita? Maka, kalau kita bedah lagi, Mbak Mila, begitu panjang penjelasannya. Hmm. Hanya yang perlu digarisbawahi bahwa disebutkan dalam hadis Qudsi itu bahwa Allah itu turun ke muka bumi di waktu sepertiga malam. Allah turun ke muka bumi dan Allah mencari di antara hambanya yang sholat tahajud. Jika ada di antara mereka yang punya banyak dosa, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Jika ada di antara mereka yang sedang kesulitan, maka Allah berikan kemudahan di dalamnya. Dan jika ada di antara mereka yang sedang punya hajat, punya keinginan, maka Allah akan cukupkan hajatnya hmm. sebagai hadiah, hmm. karena mereka adalah orang yang ahli tahajud. tahajud. Okay, luar biasa, jadi kemuliaan orang yang memang merutinkan, ya? Ya. menjaga sholat menjaga. tahajud menjaga. itu luar biasa. Maka ini yang juga menjadi pertanyaan, kadang ya, Ahilman, ya, kenapa kemudian Allah memberikan? Apa ya, derajat kemuliaan ya. yang tinggi kepada sholat tahajud ini. Karena pasti juga tantangannya, ya. itu juga nggak mudah ya untuk betul. bangun malam itu. Betul, rasa betul, betul. Tidak mudah betul. gitu. Iya, yang harus kita pahami begini. Allah itu ketika memberikan pahala kepada hambanya, mm -hmm. pasti juga sesuai dengan pengorbanan yang harus dihadirkan oleh hamba tersebut. Mm -hmm. Kita tahu sholat malam itu begitu luar biasa tantangannya. Tidak mudah ya di saat ngantuk yang luar biasa, mungkin di saat dingin yang terasa sangat menyayat ke dalam kulit-kulit kita, belum lagi dengan kondisi banyak orang yang terlelap dalam tidur sedangkan kita bangun sendirian, nah itu enggak mudah. Mm -hmm. Maka disitulah Allah berikan pahala yang besar. Inna mm balai. -hmm. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Mm -hmm. Dan kalau kita perhatikan, hampir semua peristiwa penting. Yang terjadi pada diri Rasulullah SAW oh. itu terjadi di malam hari. Raj misalnya, ya. Isra Mi'raj misalnya. di malam hari. Hmm. Nuzulul Qur'an hmm. itu diturunkan juga di malam hmm. hari, betul? Okay. Kemudian uh, Nabi mendapatkan perintah untuk berhijrah yeah. itu mau berangkat juga di malam, malam hari. hari. Oh, yeah. Maka banyak kejadian-kejadian yang terjadi Agung. di waktu malam, yang ketika malam itu menghadirkan satu kebaikan di dalamnya, maka Allah memberikan balasan kebaikan. Maka jangan kaget ketika Nabi pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan sesampainya Nabi di kota Madinah, itu kan Nabi berpidato ya. ya menyampaikan pesan kepada orang yang ada di Madinah ketika itu. Apa pesannya? Ya nas, wahai manusia. Afsus salam. Tebarkan salam. Wa ta'am. Dan berilah makan. Wasilul arham. Dan sambungkan silaturahim dan sholatlah di waktu malam ketika banyak orang tertidur. Hmm. Perhatikan pahalanya. jannah bissalam maka niscaya Allah akan memasukkanmu ke dalam surga Bisalam dengan selamat. Pertanyaannya, kenapa dari empat wasiat Nabi itu yang Nabi sampaikan? Pertama, tebar salam. Tebar salam. Jaga silaturahim, beri makan. makan, dan yang terakhir, sholatlah di waktu malam ketika banyak orang tertidur. Kenapa? Kenapa itu pesannya? Kenapa enggak yang lain? Ternyata Nabi ingin memberikan kepada kita pemahaman begitu dahsyatnya karakter seseorang yang senantiasa menghidupkan kebaikan di waktu sepertiga malam itu. Betul, betul, betul. Ketika banyak orang tertidur, kamu bangun merengek. Kepada Allah, meminta kepada Allah, maka di saat itulah waktu terbaik yang bisa kamu hadirkan untuk makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hmm. Maka sekarang, Mamila kan istilahnya, kalau mau lihat kualitas keislaman seseorang, lihat sholat tiba waktu. Ya. Kalau mau lihat kualitas keimanannya, lihat sholat subuhnya. Ya. Kalau mau lihat kemuliaannya, hmm. izahnya, dia, maka lihatlah dia di waktu sepertiga malam, sholat tahajud atau tidak. Maka jangan kaget, kalau ada orang yang menjaga sholat malamnya, Allah angkat derajatnya. Dan pernah Ahirman sampaikan waktu itu. Ada empat keutamaan sholat tahajud yang tak dimiliki di sholat yang lain. Hanya Allah berikan kepada orang yang ahli tahajud. Satu, orang yang ahli tahajud itu diangkat derajatnya. Dua... Orang yang ahli tahajud itu ditunjukkan jalan keluar dari kesulitan Solusi. yang dihadapinya. Solusi ya. Yang ketiga, orang yang ahli tahajud itu dimudahkan dalam setiap urusannya. Jadi kalau dia punya urusan, orang yang ahli tahajud itu dikasih kemudahan. Dan yang keempat, orang yang ahli tahajud dijaga oleh Allah dari setiap keburukan. Hmm, udah itu, saya jadi ingat betul. Jadi kalau misalnya ada problem, ya. ada masalah, rutin dan kita hidupkan malam dengan tahajud betul. itu insya Allah ya Hilman ya. Insya Allah. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah mengkunci kesuksesan? Iya. Ya. Itu sudah, definitely 100%. Ya. Jadi ya itu tadi, tapi istiqomahnya itu betul. luar biasa. Yang Bahkan harus juga di... mohon maaf ya, perlu digarisbawahi. Oh, oh, oh. Banyak orang yang berpikir sholat tahajud agar sukses, mm -hmm. misal. Mm -hmm. Itu benar. Mm -hmm. Tapi alangkah kalau kita bisa memperbaiki kalimatnya, bisa sholat tahajud, tahajud tiap hujan. malam aja, itu, itu adalah kesuksesan suksesan. yang sangat luar biasa. Justru kayaknya itu justru arti It kesuksesan itu, yang sebenarnya itu. ya Ayah. Allah ya Rabb, betul. Aduh mudah-mudahan ya Allah mudahkan ya kita-kita ini yang mungkin sudah memiliki niat ya, tapi kadang ya namanya manusia ya. Betul. Sulit gitu ya Ahilman ya, mudah-mudahan kita bisa doain ya Ahilman ya juga amin. bisa amin. Ya Rabu, kabutin amin. gitu sholat tahajud. Ahilman kita harus ya. dulu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita masih akan lanjutkan pembahasan kita, tentunya setelah yang satu ini.